Halo semua, nama aku Najwa. Aku putri kedua dari 3 bersaudara, dan ini saudara-saudaraku. Aku lahir dari kedua orang tua yang sama-sama bersuku Lampung. Jadi sejak kecil, aku terbiasa mendengar bahasa Lampung dalam percakapan sehari-hari. Ibu dan ayah biasa menggunakannya untuk membahas sesuatu yang rahasia. Bahasa juga mengenalkanku pada mereka. Sebenarnya, kecintaanku pada bahasa dan sastra dimulai 5 tahun lalu saat secara tidak sengaja aku menuliskan puisi pada buku tulisku. Kemudian, sekarang puisi menjadi mekanisme kopi yang kulakukan saat merasa tidak nyaman dengan lingkungan. Dan ini adalah beberapa di antaranya. Beberapa puisiku bahkan sempat dibukukan dan satu di antaranya memenangkan penghargaan di tingkat nasional. Tak ada perubahan setelahnya. Puisiku terungkup begitu saja, hanya sebatas hobi. Orang bilang bahasa itu mudah, tak perlu dipelajari. Maka saat aku ingin mengambil prodi sastra Inggris tahun lalu, mereka bertanya, "Kamu mau jadi apa?" Itu sebabnya aku yang pengecut dan tidak pemberani memilih untuk merelakan mimpi. Tapi sekarang aku di sini ingin membayarnya kembali, membayar lunas hutang yang kulakukan pada diriku. Aku ingin memvalidasi bahwa bahasa adalah sebuah ilmu yang dapat ditekuni. Bahwa ia tidak sebegitu mudah hingga bisa disepelekan. Aku, Najwa Cahari, finalis Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2024. Saat aku menjadi Duta Bahasa nanti, aku akan memastikan paling tidak di sekitarku tak ada lagi yang berpikir begitu. Tidak ada lagi yang bertanya-tanya apa fungsi bahasa. Karena mereka akan lihat, aku berkembang. Aku menjadi diriku, dan aku berhasil. Aku, Najwa Cahari, itu janjiku.